Hai sahabat bening, khususnya yang sudah menikah, jika mencari salah satu kunci kebahagiaan sepasang suami istri dan itu adalah yang dicari minuman kesehatan, cobain kopi Gladiator dari Dr. Oki Pratama. Ini adalah kopi kesehatan suami istri yang sangat direkomendasikan karena memang sudah ada logo halal, berbepom, dan juga direkomendasikan sama Dr. Oki Pratama. Ini seorang dokter loh. Kopi Gladiator ini juga tanpa efek samping loh, karena terbuat dari bahan alami seperti cordyceps, guarana, dan ginseng yang berfungsi untuk menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, meningkatkan gairah seksual, mengoptimalisasi kinerja hormon, meningkatkan libido, hingga dapat mencegah impotensi. Cara penyajiannya gampang banget. Tuang 1 sachet kopi Gladiator ke dalam secangkir air panas dan dikonsumsi 6 jam sebelum berhubungan. Langsung aja dapetin ya di Shopee-nya, ada di sini, atau di Mitra Benings, atau main aja langsung ke seluruh cabangnya klinik dari Benings Clinic. Dan jangan lupa, jadilah keras setiap hari. Dari awal masuk udah berasa serem sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Get back to me. Get back to me. Kursi kamu di situ. Saya hancurin kursi kamu. Pak, pak. Apa? Pak. Bismillahirrahmanirrahim, di part ketiga untuk episode kita Rumah Terbengkalai di pusat kota Jakarta ini, saya akan bersama dengan Nove. Lu kerasukan gue pukul lo ya? Insya Allah enggak bang. Insya Allah enggak bercanda soal pukul ya, paling gue cium. Soalnya Doi emang udah beberapa kali sering kerasukan. Nah, sebelum kita jalan, abang pengen tanya sedikit sama Nove. Yang bikin lu, sorry, sejak kapan lu sering kerasukan sebenarnya? Dari SMP, SD? Dari belum lama sih, udah 2 tahun yang lalu. Tapi bisanya itu dari kecil. Penyebab bisa melihatnya? Iya. Oh, lu bisa ngelihat berarti? Yes. Penyebab lu mulai kerasukan itu kalau kata orang-orang apa yang pintar yang ngerti? Sering lamun sama pikirannya kosong. Pikiran sih. Kosong. Iya. Pikiran lu jangan kosong ya. Kalau rekening lu kosong bisa gua transfer. Amin. Kalau pikiran lu kosong gua bingung transfernya gimana. Amin. Oke. Okay? Jadi sedikit aja bahwa di area ini itu ada 5 rumah yang memang terbengkalai dan jaraknya kalau aku bisa lihat dari rumah kita di episode pertama sampai ke sini itu ada 700 meter ya Nope? Iya. Jarak jalan kakinya. Nah, ini rumahnya bisa kelihatan sekarang ini aku record dari sini. Kita akan menuju ke rumah tersebut yang memang sudah ditutupi dengan nih hutan belantara seperti ini. Oke. Maaf, sudah siap? Siap. Ya, kita berangkat ya. Cuman berdua loh. Iya. Ingat, gue gak bisa apa-apa loh. Bismillah. Kalau lu kerasukan, gue bingung nih. Oke, doain kami ya. Let's go. Sayang banget anak. Iya. Kita ke kiri. Dari awal masuk udah berasa serem sih yang tadi. Apa emang bisa ngeliat mereka tuh sejak kapan? Dari kecil bang. Kan dari kecil aku udah digangguin terus. Apa aja yang diganggu? Yang ngeganggu bisa? Kayak ya sosok Bakun, mak aku gak mau nyebutin bang, takut. Terus? Suka nangkring di pohon gitu, iya. Sama dilemparin batunya, genteng rumah. Dari kecil tuh deh. Oke, ini kita jalan di sini ada apa? Yang berdiri. Oh iya. Ya tadi abang lihat. Agak tinggi ya, Nop? Iya. Oke, lanjut. Mau lanjut gak? Cek, kamu jangan di belakang ini ya, kerasukan abang enggak bisa lihat. Ke sini ya. Oh, ini pintu keluar ya. Ini pintu. Ke sini dulu kali ya, Bang. Oh iya, yuk. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke area terasnya rumah ini. Allahu Akbar. Oke. Ya. Enggak mau lihat dulu, Bang. Enggak mau ngeliat dulu. Serem banget. Serem banget. Apa dilihat apa? Yang tadi di situ, ya, itu pindah ke situ, ternyata ada ini, taring. Ya udah, lanjut ya bang. Nggak mau ngeliat. Jangan dimasukin dulu. Jangan biarin masuk dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pelan-pelan. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke ruang tamu. No. Fokus ya. Iya, iya, Bang. Ini barang-barangnya masih bagus, loh. Mantap, Bang. Masih bagus, loh. Sepatu. Gak ada. Assalamualaikum. Siapa? Oh, shit, gambar gua. Bentar. Tuh goyang. Itu nih. Mau kita samperin enggak? Iya, iya. Nah, bentar. Stop. Stop sebentar. Pelan-pelan. Takutnya mereka kalau kita salah. Nggak, sumpah, aku merinding banget. Tuh. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang jadi kita ada di ruang tamu yang memang masih bagus, teman-teman. Jangan jauh dari Abang, jangan fokus. Oke. Penasaran nih, kalau mau ke sini. Jadi sekarang kita ada di ruang tamunya. Ya. Dan kita mau menuju ke sana, bentar. Oke, aman. Ya. Bismillah. Ini kayaknya kamar ya. Kenapa lihat apa? Ceritain ke Abang. Tadi sih aku penasaran sih, itu ada yang lewat terus gerakan hordingnya. Iya, iya, Abang lihat itu. Iya, itu penasaran mau lihat. Siapa-siapa. Tapi ya, takut. Sabar. Kamu aja takut tadi, Abang. Oke, ini jadi masih ruang tamunya, Ino. Sebelah kiri sini. Aduh, kakiku ada yang mendapat. Ah, serius, Bang. Gimana dong? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi kita ada sesuatu makinnya. Iya, dari tadi di situ kan. Iya. Kita coba ke kamar dulu kali ya, Bang. Kita ke kamar dulu. Ya. Assalamualaikum, permisi. Apa ada sesuatu? Ada yang berdiri. Ada apa? Ada yang berdiri lagi. Fokus. Istighfar. Istighfar. Ngapain istighfar? Stefano, jangan biarin masuk dulu. Ntar Abang zoom dulu. Allahu Akbar. Permisi, maaf, saya sama teman saya nggak ganggu. Permisi. Masih Bang, udah. Iya. Berat. Udah, fokus. Oke. Abang lihat keliling sini dulu, tembok-temboknya dulu ya. Aku coba tahan aja. Tahan aja. Ini kalau aku lihat dari temboknya, ini coretan dari anak-anaknya kali ya. Tapi agak spooky, no? Iseng banget ini. Sasuke, cincin. Mau buka lemari? Kamu sangat berani, biasa. Bismillah. Apa? Makanya jangan sembarang dibuka, Nopek. Iya, Bang. Penasaran ya. Soalnya. Ya udah, tapi jangan sembarang buka. Ini kan... Dalamnya. Lihat apa, emang? Lihat apa? Cerita. Jangan dibiarin masuk. Lihat apa? Cewek, Bang. Cewek? Dalam lemari? Iya. Apa yang dalam lemari dia? Tempatnya di situ, memang. Kita buka? Saya buka ya? Katanya jangan, marah dia. Marah. Jalan kita? Seru, Bang, gak kuat aku. Tadi, Bang, sebentar. Oke. Marahnya gimana? Dia nyuruh kita jangan di sini. Fokus. Oke, seperti yang Abang bilang, kalau lu ada apa-apa, gua nggak tahu manggil siapa. Fokus, please. Abang mau Mas Nanda Didit Caca jauh, please. Ya. Kalau misalkan nanti terjadi sesuatu, tepok atau panggil nama aku aja, Bang. Soalnya aku udah gak kuat banget.
tangan lu tau kan? Enggak. I can't do anything. Kok ada apa-apa sama lu, Pe? 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 Hey. balik. Istighfar dong, ayo. Istighfar dong. Please. Lo gak bisa masuk. Lo gak bisa masuk kayak gini. Astaghfirullahaladzim. Yuk. Yuk, get back to me. Please. Oke. Okay. Fokus ke gue. Oke. Okay. Jangan sekarang. Ya. Yeah. Hey. Bangun. Bangun. Ya Allah. Bangun. Better? Are you okay? Okay. Cuman lu yang bisa kontrol diri lu, bukan gua. Cuman lu yang bisa kontrol diri lu. Ya? Bangun. Gua sangat galak lu sama yang kayak gini-gini. Please. Get my hand. Bangun. Oke. Okay. Kontrol diri lu. Gue gak ada backup nih, ya? Oke, okay. Yuk, udah. Lu juga jangan sembarang buka. Ini lemari, sini gue pegang. Ayo. Pelan-pelan. Aduh, pusing pada gue. Kita masuk ke ruangan sini? Iya, Bang. Ini kamar mandi. Udah hancur. Aduh, Bang, di situ banyak banget. Di mana? Di kamar mandi, Bang. Udah, gak usah ke kamar mandi. Assalamualaikum. Bagus ya, Pak? Kamera gue blur. Gak ada yang bagus, Bang. Banyak hantunya. Oh iya? Yeah? My God. Assalamualaikum. Permisi. Oke, Pak, fokus ya. Fokus ya. Hey guys, ini... Jangan sembarang pegang-pegang, jangan sembarang buka-buka. Gue mohon. Sebentar. Dulu. Sini, kenapa kursi ada di sini? Posisinya begini. Pak, apa? Kenapa? Sakit banget? Masih ngikutin. Permisi yang di sini. Ini aneh banget sih, Pak. Lu perhatiin ini kursi deh. Posisinya kayak gini sih. Ini agak aneh sih kursinya di sini. Oke, okay. Yuk. Dan lagi, teman-teman kalau lihat apa-apa, lo pada tulis komen di bawah ya, Pak. Pak. No, Pak. Yuk. Pak. What are you looking at? No, Pak. Fokus, Pak. Damn.
masuk ya. Hmm. Kamu masuk ya. Hah? Ya udah. Kursi kamu di situ? Kursi kamu di situ? Iya. Kamu yang duduk di sini? Ya. Saya duduk di kursi kamu boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kamu punya nama? Kamu punya nama? Jawab saya. Salam. Assalamualaikum. Mau marah-marah sama saya? Hmm? Kamu marah-marah sama saya? Assalamualaikum. Saya hancurin kursi kamu ya. Saya mau tahu saya hebat apa kamu. Hmm? Kamu mau apa? Saya duduk di bawah. Saya bukan budak kamu. Balikin teman saya. Balikin teman saya. Balikin teman saya. Nope. Lawan. Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pe, ayo dong, self control dong. Lu lihat apa? Hah? Lu lihat apa? Lu cerita dong sama gua. Ini teman-teman di rumah pengen tahu, lu lihat apa? Si cewek ini. Cewek di sini. Hah? Banyak sosok cewek yang tadi di sana. Oke. Okay. Sama di sini. Oke. Okay. Dia gak mau tempatnya dipindahin. Ini agak absurd sih menurut gue, aneh. Kursi posisinya kayak gini. Ngadep mana coba, dia ngadep apa bang, sih Pak? Bang jangan, bang biarin aja. Enggak, gue gak gerak, gue gak pindahin. Ini dia ngadep ke mana, ke lemari. Ya dia tempat dia tenang di sini, dia tempat dia duduk di sini. Oke. Okay. Dia gak mau diganggu, dia mau kita pergi. Yaudah yuk, living yuk. Oke, okay. Get my hand. Pindah aja bang. Nah, tinggalin, permisi. Terus tadi dia, kenapa dia suka di situ? Memang dia nunggunya di situ. Oke. Okay. Gak usah ke kamar mandi. Enough. Kita ke kanan. Ya Allah. Gede banget rumahnya, Pak. Allahu Akbar. Masih ngikutin sih bang. Di mana? Enggak, yang tadi di kamar ini. Masih ngikutin apa? Yaudah. Lu fokus dong, fokus dong. Astaga. Pak. Ini lambang apa sih, Bang? Ayam udah berkokok loh. Oke, kita masuk ke sini ya. Mau coba ke kamar itu. Kamar lagi ya. Ini ada kamar lagi, teman-teman. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Allahu Akbar. Allah. It's okay, it's okay. Shit. Ah, ya Allah. Wow. Kamar ini kayu semua. Tempat tidurnya enggak ada. Ini apa ya, kamar mandi? Ya? Assalamualaikum. Kamar enggak usah kamar mandi. Lo tahu apa masuk kamar? Gue nggak mau ada apa-apa sama lo. Oke? Okay. Nggak yang lo rasain sekarang apa? Pasti berat ini ya. Ngapain lihat apa di sini? Kerjaan. Lo lihat apa di sini? Aku ngeliat ada dua di situ. Dua? Akunya ada dua di kaca. Pe. Lo stay di sini ya. Lu stay di sini ya. Teman-teman,
Ibaratnya kalau lu biarin diri lu ketarik terus kayak gini, lu seumur hidup bakal kayak gini loh. Oke? Okay? Yuk, bangun. 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 Duluan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sebentar, Pak. Pak, sebentar, Pak. Itu pintu ketutup ya? Iya. Hah? Tadi kebuka kan? Tadi kebuka. Enggak. Jangan, jangan enggak kayak gini, enggak kayak gini, enggak kayak gini. Hah? Lu mah apa-apa lu tantang jangan kayak gitu dong permintaannya. Ya jangan kayak gitu dong. Kita harus hormatin mereka juga loh. Iya memang enggak betah bukan berarti nantang juga, Pak. Oke, gue takut tapi gue nggak nantang gitu loh. Oke, kita ke kanan. Kanan. Bisa, tadi gue turun. Assalamualaikum. Apa lihat apa? Guys, jadi ini dapur. Gue nih bukan yang gue nih pengen ngasih gambar ke teman-teman. Jadi please lo di depan gua. Kalau lo di belakang gua, lo ada apa-apa, gua nggak bisa kontrol lo, Pak. Lo ngikutin arah ini gua, center gua, ya? Mau. Gak usah sembarang buka. Gua yang galak nih sama lo, ya? Jadi ini dapur, dapur jadul sih, Pak. Iya, tapi ini masih modern yang ini. Teflon, teflon. Apa lihat apa di sini? Di sini sih nggak begitu banyak yang tadi di kamar itu sih. Mm-hmm. Sama yang kamar kan ada dua. Sebelah-sebelahan tuh banyak. Mm. Di kamar cuma yang juga lebih intens tuh si cewek tadi. Yang di kursi. Iya, itu agak absurd sih. Kenapa dia nyaman di sini? Iya, dia tenang gitu untuk dia berdiam diri di situ. Mm. Ini jadi dapur, maju Pak. Gue dulu jadi kayak tahanan gue di sini, karena kalau sebentar. Ada yang duduk Pak, kanan gue. Di kanan abang ada yang duduk kan ya, barusan? Iya. Hah? Iya, barusan ada. Barusan ada? Barusan pergi? Barusan pergi. Barusan pergi. Oh, tadi gue liat bayang pergi dari situ. Permisi ya. Hmm? Kenapa? Hmm. Kenapa? Kenapa? Sini. Oh, ini garasi ya? Garasi. Siapa? Pek, ngopek, ngopek. Lu kemana lagi? Pek. Lu kemana lagi? Udah. Udah, ngopek. Bang, itu bang. Apa? Itu yang tadi. Ya udah, gak usah diikutin. Lu kebiasaan kalau di lokasi syuting kayak gini nih? Ya. Stop. Oh my God, this moment. Lo mau nyari apa sih? Mas? Ketemu artisnya. Sakit. Lo ketemu lagi kayak gini, sakit begini. Permisi, maafin ya. Enough? Jadi gue jadi kayak terugetin lo, Pak, nih. Tuh, si? Apa? Ya. Ah, not again. Oh. Dia pengen komunikasi. Sama ya, kamu? Yang di pojok itu. Ada siapa di situ? Ada sosok laki-laki, Bang. Teman-teman, kalau ngeliat apa-apa, tulis di komen di bawah ya. Oke, ngobrol lah. Aku tungguin. Hmm. Asal jangan masuk.
Ya, dia cuma minta didoain doang sih. Asal jangan masuk. Guys, nih Opek lagi mau coba komunikasi sekarang. Gila sih, sayang banget rumahnya sebagus ini. Ngobrol apa? Iya, dia cuma minta didoain aja biar dia tenang. Terus kalau bisa dia minta dipindahin dari situ. Gimana cara mindahin dari situ? Ya paling minta bantuan Kang Didit. Ya kalau dia memang tenang di sini, biarin di sini. Dia sih minta dipindahin, dia bilang gitu. Oke. Okay. Ya, kita dari ruang tamu aja keluar ya. Iya. Jadi kita udah ke dapur. Ada nama tadi? Aku sih belum sempat nanya namanya tadi. Ini tadi pintu tutup sendiri loh. Oke, ini sekarang kita di garasi ya. Pak, depan? Iya, aman. Listrik masih ada. Oke, sekarang kita udah keluar. Guys, jadi tadi Bang Robi sama Nova udah jalan berdua, hunting-huntingan. Sekarang kita tinggal nungguin. Bentar lagi juga sini. Nova. Mungkin mereka udah siap. WhatsApp, bro. Orang mah pacaran. Di mall, ngedate tuh di mall, bioskop. Ini enggak pacaran, ini Caca, horor-hororan. Sini berdua, sini berdua. Nah, kenapa ini? Sini. Kenapa? Gimana, Bang? Aku kasih ya, kasih ke tim biar jangan sampai salah pegang, hilang, kehapus. Aku tuh antara ngebelain ngambil gambar sama ngejagain, bukan ngejagain karena aku enggak bisa apa-apa sih. Sama kalau Nope di belakang takutnya dia tiba-tiba ngilang apa ketarik apa-apa. Ih, ini anak Badung. Kenapa? Asal pegang. Maksudnya kayak lemari asal dibuka, bukan gue yang dipegang. Lemari asal buka, apa asal dikejar. Ada, Bang. Ada komunikasi atau apa? Nope ada tadi, dia sama ada laki-laki yang duduk di sofa minta dipindahin, cuman kayaknya bisanya sama Didit. Kata apa Nope tadi. Terus ada satu kursi yang posisinya tuh agak absurd ya. Dia menghadap ke lemari ya, Pak? Oh, di dapur ya? Enggak di dapur, di kamar. Di kamar. Tadi kayak menghadap gitu, terus dia masuk ke Nope. Gak boleh sebenarnya ya, aku juga gak tahu sih. Aku paling gak suka kalau kursi itu menghadap ke lemari. Lemari, menghadap lemari iya, satu biji tadi gitu. Tadi dia tuh duduk gitu kan di situ sambil menghadap lemari gitu, diam. Ada pesan gak yang terus masuk? Yang didapat di dalam? Mana tahu Nopenya ya. Masuk tadi ke Nope, tapi tadi sih aku yang dengar tadi ya dia gak pengen dipindahin aja. Emang suka duduk di situ gitu si perempuannya, perempuan kata Nope tadi yang seru masuk. Ya? Agak PR-nya sih karena gue kan nggak ngerti apa-apa kalau dia kerasukan gimana. Cuman untung dia bisa kontrol sendiri. Tapi capek Nova. Jangan diikutin ya kalau ke rumah-rumah kosong kayak Nope tadi ya. Asal buka lemari ada perempuan di situ. Itu jatuhnya preview. Bangunan namanya. Ya bangunan. Mohon maaf, boleh kita berani, tapi jangan kayak menantang. Ya betul, gitu. Jangan kayak jangan nantang lah pokoknya. Kayak tadi pintu tiba-tiba kebanting ketutup, Nope kejar. Dia penasaran ada di depan kan? Soalnya kan ada yang lewat kan, makanya aku kejar siapa, iya. Takutnya ini orang. Antara tomboy berani apa gimana sih ini? Ini baru YTT squad namanya. Ya tapi enggak gitu cukup safe. Tapi Pak tadi tuh beneran si Fix tuh yang lewat di jendela. Jendela tuh kan hordengnya sempat goyang. Kan jendela. Yang ada hordeng yang arah ke dapur itu ngelewat dit tadi dit ngelihat itu bilang kebon Bang. Nah full. Itu dia. Iya, karena yang goyang kan cuma satu sisi gitu. Betul. Kan enggak ada angin, Bro. Ya dalam rumah. Lemarinya itu siapa? Hordengnya. Enggak mungkin ada angin, kenapa? Hordengnya. Kenapa Bang Mul? Enggak sih. Sayang banget ya Bang rumah kayak gini ya, Bang. Iya. Hah. Abang lihat apa ya, Bang? Nope sendiri lihat apa aja tadi? Kan Abang nggak bisa lihat, aku nggak bisa lihat. Nope. Cewek yang di kamar sebelah sana, yang di lemari. Yang Nope kejar tadi?
Oh, yang dikejar itu kan nggak tahu sosoknya apa. Yang ke kamar mandi? Yang di kamar mandi itu aku cuma ngeliat kelebatan, makanya aku lari. Samperin gitu. Kalau yang di dalam lemari itu apa ya? Katanya dia marah kalau dibuka lagi. Iya, cewek juga. Ada dua kan cewek di kamar sebelah sini sama yang duduk di kursi. Tuh. Tapi yang di kursi pecah sih, Dit. Itu kursi satu, ini kan rumah kosong udah lama terbengkalai, tiba-tiba madep aja gitu ke lemari. Ada suara. Nggak usah ikut. Tapi untung Nopi bisa kontrol. Dit, tadi dia tuh agak ini, berat. Tolong bantu dulu. Iya. Kiriin dulu. Coba, Dit. Dit. Nggak usah ikut. Lu biasa aja, Dit. Ya. Aceh! Sana sih. Dari tadi itu. Sifat. Iya. Sudah. Ada tiga kamar. Yang kamar mandi sih kata Nope banyak banget. Kalau gue jujur gue nggak berani. Karena nggak ada backup-an gue. Kalau ada kalian sih enak gue tadi. Sifar. Tapi Nope yang bisa lihat levelnya berapa rumah yang ini? Sampai rumah itu sereman rumah mana? Yang episode 1. Lebih serem ini ya? Ini sih. Soalnya kan adanya di paling pojok kan. Kasurnya masih bagus ya? Masih bagus. Kasur, sempat perabotannya. Sempat ke dapur nggak, Pak? Ke dapur. Begitu masuk dapur, di sebelah kanan ada bangku yang ada tembok. Betul. Tadi tuh aku sama Nope ngeliat, Pe, ada yang duduk di sini, Pe. Iya, ada itu. Yang duduk. Makanya. Pas gua giniin, zet, bangun. Tadi sore kita udah kesini, Bang. Oh. Permasalahannya, abang tuh pengen ngambil begini. Tapi kalau misalkan gua fokus ngambil gambar, Nope di belakang gua. Hilang. Yang ada sih tiba-tiba lari kemana, gue nggak bisa apa-apa. Oh, dia lari aja ke tali. Jadi dia udah kayak tahanan gue tadi, depan lo, duluan lo. Kalau nggak dia... Safety first sih, Bang. Tapi betul, tadi yang di meja itu berarti betul ya? Dapur kan? Dapur, iya, meja. Madep ke sini. Madep ke sana. Yang ada keranjangnya, iya. Anjir. Di situ. Bener. Dia duduk di situ. Berarti bener, Pak. Set. Oke lah. Oh, sama ini. Apa? Di depan ini ya, Pak? Pertama kali datang ya, Pak? Teras. Di depan garasi. Nggak, pertamanya tuh di samping. Sini, betul. Terus tiba-tiba kita masuk itu dia pindah ke... Ke ini, teras. Mm-mm. Tadi sih aku zoom in sih. Mudah-mudahan agak hitam ini ya. Mudah-mudahan kena. Semoga kena sih. Dapat. Welcoming-nya agak horor juga. Bukan agak ya. Sih. Yang penting safety itu nomor satu. Apanya? Hah? Apa, Bang? Apa, Bang? Oh. Nggak ada yang ngomong sama Abang. Bang Mama sibuk ngusir-ngusirin yang dari dalam. Nggak ikut. Nope, thank you ya. Ini ada yang mau ikut, Bang. Dari tadi memang betul. Iya. Iya. Masih ikut tadi. Tadi sih di dalam ini ikut. Ini sih udah enakan. Yang cewek apa yang apa? Yang cowok. Yang cowok masih minta bantuan Didi tadi ngomong sama Nope. Dia di sofa. Kalau yang cewek kedemenan sama dia. Nah, jangan ikut pulang. Deh, nggak apa-apa. Ya jangan, Bang. Ya iyalah, jangan. Orang gua udah tukeran. Iya. Oke. Sayang baiklah. Banget. Jangan lupa pokoknya di subscribe. Like. Comment. Share, komen, dan paling terakhir lonceng biar lonceng, lu yang paling lonceng. Pertama dapet video dari YTT Opera Entertainment. Komen di bawah apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasain. Betul. Hey, doain Mas Nanda cepat sembuh ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Bye-bye. Amin. Assalamualaikum. Masuk lagi. Ya. Swadikap. Dadah.